Dua pencuri sepeda motor yang telah 9 kali beraksi babak belur usai tertangkap warga di kawasan Sukabumi Selatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara itu dua pengendara wanita jadi korban begal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Modusnya pelaku menabrakkan diri ke korban dan mengancam mengambil motor. JS, satu dari dua pencuri sepeda motor yang ditangkap warga Sukabumi Selatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, babak belur dikeroyok massa. Korban main hakim sendiri itu akhirnya meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara seorang pelaku lain atas nama AM, kritis dan masih menjalani perawatan medis. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku diketahui telah beraksi sebanyak 9 kali. Dari situ kami ketahui di Kebonjeruk, ada 9 TKP yang sudah dilakukan, yang pernah dilakukan oleh pelaku tersebut. Nah, dengan itu kami inginkan, kami kembangin, dapat barang buktinya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 sepeda motor milik pelaku dan korban, sepucuk pistol, dan kunci letter T. Di sisi lain, polisi juga tengah mencari pelaku pengeroyokan terhadap tersangka. Dari Jakarta, Miftahul Kani, iNews melaporkan.